banjir ini penyebabnya adalah kebocoran waduk Karangloyo atau bagaimana kan? Pandangan dari pemerintah sendiri? Saya selaku pribadi dan pemerintah daerah belum mendapatkan laporan yang resmi terkait persoalan itu. Namun kalau yang di video itu benar, ya boleh jadi demikian. Karena kenapa? Pertama, kita tidak pernah banjir sampai seperti ini langsung. Begitu derasnya air, begitu banyaknya air, itu dimungkinkan dengan air yang tertampung yang keluar secara serentak bersama-sama. Ya, dengan debit yang sangat tinggi. Boleh jadi, tapi kita belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi terkait persoalan itu. Apakah pemerintah akan melakukan tim investigasi kan atau bagaimana kan? Karena banyak warga ta yang menjadi korban. Saya berharap demikian ya. Yeah. Kenapa? Karena kita berharap ini tidak terjadi lagi ke depan. Kelalaian ini kita tidak hadapi lagi ke depan. Ini kejadian luar biasa kalau menurut saya. Ini kejadian, kita setiap tahun banjir, tapi banjirnya sebatas arusnya itu tidak sekencang yang kemarin sampai menghanyutkan ini, sampai menelan korban jiwa. Itu saya anggap bahwa ini bencana yang luar biasa untuk kita. Selain itu juga mungkin kita patut menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak berzikir, yang kurang diperbaiki, sehingga hal-hal yang seperti ini ke depan dapat diminimalisir, minimal dengan doa, dengan akhlak yang baik ya. Seperti itu.